Di video kali ini, gue pengen tunjukin kalian kawasan metropolitan lagi nih. Suatu bagian dari Jakarta yang menurut gue sih bikin Jakarta TV itu jadi kelihatan modern banget. Yaitu kawasan SCBD. Nah, ini kawasannya di kiri gue nih. Jadi ini itu Jalan Jenderal Sudirman yang arahnya itu ke Senayan, ke kanan lurus-lurus. Yang arahnya ke Blok M. Nah, ini tempatnya nih. Kalau lihat aja banyak pergedungan kayak gini ya. Nah, ini kita belok kiri nih. Tuh, trotoar gede ya nih. Nah, ini kita udah masuk SCBD nih. SCBD. Ini kawasan modern banget nih. Jadi katanya sih kawasan SCBD ini apa ya? Kawasan bisnis ya. Jadi kayak dari berbagai macam kantor tuh jadiin satu gitu. Biar katanya guna apa ya? Lebih cepat gitu segala proses. Misalnya kalian pengen ke tempat apa namanya? Kantor distributor, tinggal jalan berapa lama dari misalnya tempat kalian di sini, udah nyampe gitu. Jadi enggak usah sampai keluar lewat Jalan Jenderal Sudirman keliling-keliling sana sini gitu. Katanya sih tujuannya begitu. Kawasan SCBD ini nih. Nah, ini gua kan jarang ya ke SCBD ya dan kayak belum pernah gitu. Jadi kita keling-keling sini, pelan-pelan aja, kita lihat-lihat ada apa nih di kawasan sini nih. Maksudnya bukannya gue belum pernah ya, tapi pernah, tapi gak gitu paham ya kawasan sini. Ini kawasan yang cukup gede gitu ya, dan kompleks sih gue bilang sih. Ada belokannya di sana sini. Tuh, itu ada yang belok kiri tuh. Belok kiri nih, ada belok kanan, kita coba belok kanan aja. Tuh, ini apa nih, Kusuma Chandra, apartemen tuh kan. Apartemen. Oh, ini nih underground nih ya. Cuman ditutup nih, gue bingung kenapa. Underpass ya. Gue kan ngatain nih pergedungan gedung di sini nih. SCBD. Ini mirip kalau kalian mungkin gue enggak tahu deh, gue upload videonya mungkin duluan mana ya. Mirip sama kawasan apa namanya The East yang Mega Kuningan sana ya, yang ada gedung The East sana. Ini SCBD ini mirip-mirip gitu. Bahkan gue dulu sempat apa salah sangka ya. Gedungnya mana nih? Maksudnya SCBD itu ini atau itu gitu. Dari sini juga kalian bisa ke arah Senopati ya, lurus terus. Cuman karena gue enggak, jadi gue bisa tinggal belok kanan nih. Tuh, kok keluar sana dari Senopati nih. Kita belok kanan, putar balik. Tuh, ini kawasan yang menurut gue bagus banget sih dan keren banget SCBD ini. Banyak gedung-gedung, bener-bener kayak luar negeri banget gitu. Kalau selama ini kalian belum tahu Jakarta ada kawasan kayak gini sih, wah gue nggak tahu kalian selama ini mainnya kemana gitu. Tapi itu sih nggak apa-apa sih, yang penting kalian mau cari tahu ya kan. Dulu gue juga pertama kali tahu kawasan ini, gue jadi apa ya, bertahu gitu. Selama ini gue tahu jalan apa, Jalan Jenderal Sudirman doang gitu, dan ternyata ada kawasan kayak gini sih, keren banget gitu. Dan kita kiri aja nih ya. Tuh depan sana ada Grand Lucky tuh. Grand Lucky itu semacam supermarket gitu ya. Tuh itu karena petanya tuh. Ini kompleks banget, gue gak tau jalan sebenarnya. Itu Grand Lucky, Grand Lucky Superstore. Ini kayak gue kanan aja deh. Di bundaran kita keluar nih. Kiri itu kalau salah keluar lagi ke Jalan Jenderal Sudirman setelah gue. Kayaknya gue bikin video kali ini gak gitu lama kali ya, soalnya cuma muter motor doang nih. Tuh gedung-gedung ya kan. Trotoar sini juga kayak oke-oke tuh. Nggak gede-gede amat, tapi minimalis dan cukup pasti ya. Tempat taruh sepeda ada ya kan. Ada mall itu juga tuh, apa namanya, Pacific Place ya, yang ada Toskingdom lagi. Apa namanya, gue lupa, Kidzania. Ada Kidzania-nya. Lu zaman dulu Kidzania itu tempat favorit anak-anak kalau mau main tuh. Ini kayak gue salah belok nih ya. Atau gue tidur di sini. Masa gue kiri. Tuh ini mall nih ya. Pacific Place nih kayaknya yang kanan ya.
Di sini tuh gedung-gedung di mana-mana gitu. Gedung, kantor, macam-macam lah pokoknya di kawasan sini. Nah, kita balik lagi. Jadi dari tadi muter-muter nih sebenarnya sih. Tuh ini ada semacam halte ya kayaknya sih, gue lupa nih. Apa ya ini? Bus SCBD. Oh, mungkin ada semacam bus gitu ya. Keliling-keliling mungkin. Taksi ada, bus ada. Ya, macam-macam lah di SCBD ini. Ini kiri aja nih ya. Nah, ini kita udah balik lagi ke Jalan Jenderal Sudirman. Tuh. Ya, jadi mungkin tuh aja video untuk kali ini ya, tunjukin kalian kawasan seputar SCBD. Memang gak semuanya sih yang gue tunjukin. Jadi tadi gue cuman muter melingkarin aja yang seiring dengan jalan ya. Ini kawasan yang bener-bener apa ya, bener-bener mantep sih gue bilang sih. Kawasan modern banget, metropolitan banget gitu ya. Jadi buat kalian yang demen kawasan kayak gitu ya, kalian kalau ke Jakarta sempetin lah main-main jalan kaki mungkin. Dari apa namanya, MRT juga setelah gue deket ya, ataupun halte nih ya, ini ada halte Gelora Bung Karno, jalan kaki dari trotoar Jenderal Sudirman dan nyampe gitu. Tuh ini ada arah masuk SCBD lagi nih. Jadi kalau nggak ada yang tadi, yang gate pertama yang gede bisa lewat sini juga nih. Iya tuh, SCBD lagi tuh. Ya, jadi mungkin itu aja video untuk kali ini, tunjukin kalian kawasan SCBD, suatu kawasan modern di Jakarta. Jadi kita bertemu lagi ya di perjalanan yang berikutnya nih.